Hari ini aku mau membahas koil kabel Daxa dari Rexus. Nah, di sini aku beli dua varian warna, yaitu ungu dan putih. Pertama, aku akan bahas yang warna ungu dulu. Di belakangnya ini ada spesifikasi dari koil kabel, yaitu USB 2.0 dengan gold plate, port USB Type-C untuk ke keyboard, dan USB Type-A untuk ke PC. Menggunakan aviator 5 pin berbahan metal. Transmisi rate-nya 480 Mbps. Total panjang kabelnya dengan koil 1,75 meter. Panjang koilnya 160 mm dan koil diameternya 20 mm. Oke, langsung aja kita unboxing. Aku bahas USB Type-A-nya dulu. Di bagian USB-nya ini diberikan pelindung dan bagian konektornya ada logo Daxa dengan head shrink tube berwarna biru. Di kabelnya juga diberikan velcro. Aviatornya berbahan metal dengan konektor 5 pin. Kabelnya belum braided namun dilapisi dengan nylon mesh atau tack flag. Kabelnya ini agak kaku. Langsung aja kita bahas coil kabelnya. Di bagian Type-C-nya ini tidak ada logo Daxa. Port USB-nya juga sudah gold plate. Untuk coilnya ini belum reverse coil dan agak kurang rapi lilitannya. Di bagian coilnya juga terasa kaku. Warna ungunya terlihat terang dengan kabel berwarna ungu dan tag flex berwarna biru. Kombinasi warna ungu dan birunya pun terbilang bagus dibandingkan kalau tag flex-nya juga berwarna ungu. Kita diberikan kartu garansi dan buku manual. Nah, kalau kalian belum pernah punya coil kabel dan bingung cara menyambungkannya, kalian bisa membaca buku manualnya terlebih dahulu. Seperti biasa, ini dua bahasa. Sekarang kita buka yang warna putih. Tampilan box-nya sama seperti warna ungu, hanya berbeda warnanya saja. Langsung aja kita unboxing. Yang warna putih ini box-nya agak keras ketika mau dibuka, seperti nyangkut gitu. Mungkin juga karena pengiriman ya, jadi penyok di mana-mana. Pas aku buka yang warna putih ini, ada baut untuk aviator yang lepas. Sama seperti yang ungu, bagian USB Type-A-nya ada logo Daxa, ada velcro, dan 5 pin juga. Kabelnya ini berwarna putih, begitu juga dengan tag flex-nya. Jadi, kalau dari jauh tidak terlihat kalau ini di tag flex. Cocok sih buat setup clean minimalis gitu. Untuk lainnya sama dengan kabel sebelumnya. Langsung aja kita sambungkan aviatornya. Pas aku sambungkan ini agak keras dan kayak nggak bisa masuk semua gitu. Sampai aku coba lepas lagi, siapa tahu aku miring pas masukinnya. Ternyata harus dipaksa banget baru bisa masuk seluruhnya. Mungkin karena aviatornya ini baru dicolok, jadi masih seret gitu. Nah, sekarang langsung aja kita sambungkan ke PC dan keyboard. Untuk coil kabelnya ini cukup bagus, dan yang putih ini cocok buat setup minimalis seperti punyaku. Cuma sepertinya butuh direcoil supaya lilitannya ini lebih rapi. Dan juga kabel antara USB Type-C ke lilitannya ini terlalu panjang. Kalau bisa diperpendek akan lebih bagus lagi. Nah, yang warna ungu ini cocok banget dengan keyboardku bertema EVA01. Warna ungunya ini match banget jika disandingkan dengan keyboardnya. Kalau menurut aku dengan harga Rp159.000 sih cukup worth it. Apalagi kalian gak perlu pre-order untuk menunggu custom coil cable. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.